lalu di sini berjumpa lagi dengan channel YouTube ini. Di sini saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki kendaraan yang kurang panas. Warnanya itu warnanya biru, kuning, dan coklat. Ini adalah api atau massa. Jangan sampai paling tengah ini. Ini adalah zona yang paling tengah. Ini massa. Terbalik juga nggak apa-apa. Ya. Yes. Terbalik. Lihat kotoran. Nah, kotoran inilah yang menyebabkan mengakibatkan setrika ini tidak panas. Ini otomatis ini, kita cek ya. Tidak berfungsi dia. Oke, di sini sudah mulai membuka otomatisnya. Ya. Ya, sudah bagus. Hanya setelannya aja ini. Tadi lengket, jadi ini tidak membuka. Kalau dia terlalu panas malah sekali. Ya, itu tidak mati-mati lampunya. Nah, sekarang sudah berfungsi kembali. Hanya ini saja, otomatis ini aja yang bermasalah. Guys. Nah, yang tadi, kartu tadi, itu yang tadi. Ini warna coklat itu paling tinggi, nomor 1. Nanti kita rapatkan. Betul. Ini adalah kabel keluar. Belum ada yang di tengah. Nah, ini jangan kita buka. Ya. Selanjutnya, warna biru ada di atas ini juga. Lalu, pemasangan kabel. Ini kita kali ini kita ganti kabelnya. Karena kabel ini yang mana itu. Seperti ini sudah rusak. Ini akibat habis perusahaan kita biasanya itu harus digulung-gulung, itu tidak boleh, kita akan rusak kabel. Nah ini akan tadi tidak ada ya, ini kita potong aja guys, kita potong ya, kita potong aja. Oke, kita tinggalkan dulu dan biar gampang masuknya. Ingat coklat ada di pada sikapan karena dia menggunakan 3 kabel. Oke. Oke, sudah terpasang kabelnya, perhatikan. Warna coklat, kuning dan biru sama dengan ini. Kita tes. Ini listrik apakah menyala? Oke, menyala ya guys. Kita tunggu ke saat apakah dia berfungsi semangat kembali. Ya. Fungsi ya, sekarang sudah berfungsi, panasnya juga sudah maksimal. Kita tunggu sendiri. Oke, kita sendiri.
otomatisnya sudah terjadi atau belum. Nah, oke, kita kenalan sama sendiri ya, kita berhasil ya. Barunya kita akan rapikan kembali. Nah, ini jangan lupa otomatisnya. Sama dengan satu ini ada pahitnya. Oke, sudah ya. Oke guys, sudah tidak kembali. Sekarang kita tes ulang ya. Oke, sudah menyala. Sudah cek apakah dia otomatis sudah kembali mati. Tapi kalau sudah panas, sehingga tidak merusak lagi pada setiap pakaian yang terbuka. Sebentar. Bagus ya, kan? Nah, inilah tutorial cara memperbaiki setrikaan yang kurang panas itu ada pada otomatis setrikaan itu seluruh terganjur kotoran. Ya, caranya adalah di setel aja ke obeng min yang kecil. Ya, semoga bermanfaat. Nantikan channel-channel saya selanjutnya dari channel Mantis Teknik. Oke, selamat mencoba guys. Terima kasih.